Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah dah ma fi ilmillah Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala InsyaAllah mulai hari ini Kita akan mempelajari kitab Arba'in An-Nawawiyah Kitab yang penuh barakah Kitab yang usianya sekitar 800 tahun dikaji oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia dan dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak sampai orang-orang yang sudah mengenyam pendidikan S3 pun mempelajari kitab ini kitab ini merupakan panduan dalam keimanan, keislaman dan dalam manajemen kolbu atau Islam, Iman, Ihsan nah, Insya Allah kita akan bersama-sama pelajarinya sedikit demi sedikit Pertama-tama kita perlu mengenal siapa yang mengarang atau menulis kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Arba'in An-Nawawiyah dikarang oleh seorang ulama yang lahir pada tahun 630 atau tahun 631 Hijriah, yaitu Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau dijuluki An-Nawawi karena beliau lahir di kota Nawah karena lahirnya di kota Nawa maka disebut Nawawi. Nama kotanya ini yang menjadi tempat kelahiran beliau dan tempat wafat beliau menja melekat menjadi julukan beliau sehingga orang lebih lebih senang atau lebih sering memanggil dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi tumbuh sejak kecil memiliki banyak kemuliaan. Di antaranya di malam 27 Ramadan, beliau radhiyallahu taala anhu telah melihat Lailatul Qadar. Ruang dimana beliau berada saat masih anak-anak, masih kecil Malam hari rumah beliau menjadi terang benderang Dan beliau berkata kepada ayahnya Ayah, cahaya apa ini yang terang benderang? Padahal rumahnya tidak ada lampu Maka satu tahulah sang ayah kalau itu merupakan Lailatul Qadar Malam 27 Ramadan Nah Imam Nawawi ketika belajar Beliau memiliki semangat yang luar biasa dalam satu hari beliau membaca 12 buku yang merupakan buku rujukan umat Islam dari 12 ulama. Dalam satu hari beliau mendatangi 12 ulama untuk membacakan dan mentelaah mempelajari buku-buku yang telah dipilih. Imam Nawawi rahimahullah karena sangat ta'zim mengagungkan gurunya, maka setiap kali berangkat menuju rumah gurunya, beliau sodakoh. Dengan sodakohnya itu beliau berkata, Ya Allah tolong tutup kekurangan guru saya sehingga saya hanya melihat hal-hal yang baik dari guru saya. Nah ini patut dicontoh ketika seorang ingin belajar justru harus berusaha. Jangan sampai melihat kekurangan gurunya, apalagi mencari-cari aib atau kekurangan gurunya. Ikhwani rahimakumullah Imam Nawawi setelah belajar sekian lama, beliau kemudian kembali ke kota Nawa dan meninggal di sana dalam usia kurang lebih 45 atau 46 tahun. Nah, insya Allah kita akan bersama-sama pelajari kita beliau sedikit ini sebagai pembuka agar kita mendapatkan keberkahan. Banyak karomah Imam Nawawi. Di antaranya beliau ketika lagi menulis karena beliau memang banyak menulis, ketika menulis lampu rumahnya itu padam. Maka subhanallah jari telunjuk kirinya ini mengeluarkan cahaya sehingga beliau pun menulis dengan cahaya dari jari telunjuk tangan kirinya. Di antaranya juga ketika beliau hendak meninggal dunia, Ketika akan wafat, beliau pengin apel Nah saat itu belum sempat diberikan apel Kemudian beliau meninggal dunia Seseorang uh, sahabatnya bermimpi bertemu Imam Nawawi Kemudian bertanya, bagaimana perlakuan Allah Ta'ala kepadamu di alam berzah sana? Imam Nawawi rahimahullah kemudian menjawab Allah ku dengan kemuliaan yang luar biasa Jamuan yang pertama kali Allah berikan begitu aku sampai dalam berzah adalah Allah menyukukan apel berzah kepadaku Nah inilah diantara Istimewaan keistimewaan monowi yang sedikit, kita tidak akan bahasnya panjang lebar. Kita pengen langsung masuk ke tema agar perjalanan haji kita ini barokah dan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.